Halo guys, selamat datang di channel aku, Solitude. Kali ini aku mau lanjutin game Lego Indiana Jones The Original Adventure. Tunggu sebentar. Dua-duanya karakternya Indiana Jones. Dan gerakannya sama semua dong. Kayak copy paste gitu. Doppelganger kali ya. Wih, gerakannya sama gitu. Oke deh, bodo amat. Langsung aja kita mulai misi selanjutnya. Free the Slave. Oh, kita menyelamatkan budak. Oh, ini nih budaknya nih. Nah, ini musuh kita nih. Wow, nice timing Indiana Jones. Wow, kita tidak sendirian. Kita dibantu oleh teman-teman kita. Waduh, si bocil diculik. Waduh, dikena tonjok dong. Waduh, si bocil diculik. Oh, tunggu sebentar. Sepertinya ini kita bisa ke belakang. Oh, alah, nggak bisa ternyata. Oh ya, nggak bisa. Ya udah. Bentar, ini kita bisa lompat ke atas ini. Uhuy. Ada misi kita bangun. Oh, biar si Indiana Jones bisa ke atas. Sip. Ayo, kita ke atas dulu. Nah, ini nih, ada misi kita angkat. Tapi tunggu sebentar. Kita hancurin dulu kotak-kotak yang ada di sini. Kowenya dikit sih. Kirain bakal banyak itu. Oke, kita taruh ke sini. Ini juga perlu lasso-nya Indiana Jones. Ah, biar bisa ke atas. Oke. Berarti kita pakai cewek nih. Oh, ini nih, satu lagi. Tapi tunggu dulu, kita cekin dulu ada bisa kita hancurin. Oh iya, ada bisa kita hancurin. Lumayan sih koinnya. Oke, kita ambil dulu kali ya. Ada yang tersembunyi di sini. Kita bawa ke bawah dulu. Oke, saatnya membangun. Buat rel kereta api. Oh, bukan. Buat gerbongnya. Aha, saya mendengar suara. Oh, bisa berjalan ternyata. Oh, buat buka pintu. Oke. Waduh, tapi itu sayang banget koinnya nggak bisa kita ambil. Ya udah deh, nggak bakal kekejar juga sih. Berarti kita harus ke sana tuh. Tapi tunggu sebentar. Kita kumpulin dulu koin-koin yang ada di sini. Nah, ini nih, ada banyak kotak yang bisa kita hancurin. Lumayan banyak sih koinnya. Uhuy, kita panen koin. Oke, kotak-kotak di sini udah pada kita hancurin. Tinggal yang di depan tuh. Banyak banget koin di sini. Oh, itu di depan ada koin biru. Bentar, kita coba ambil dulu ya koin birunya. Oh, bentar, ini masih ada kotak yang bisa kita hancurin. Panen koin sih kita di awal game ini ya. Ada banyak kotak yang bisa kita hancurin soalnya. Oke, sip, kita udah ngambil koin birunya. Kita pakai tali ini kali. Oh, kita bergelantungan. Op, mantap. Waduh, itu perlu karakter kecil. Tapi karakter kecil kita malah ditangkap. Oh, koin biru, sip. Wah, berarti belum bisa sih, udahlah. Ah, itu ada artefak. Waduh, gak bakal sampai juga sih. Terlalu tinggi. Ada musuh. Kok mereka malah jatuh? Oke, sip. Itu udah ngalahin ketiga-tiganya. Ah, koin biru. Ada kotak lagi di sini. Ada koin biru lagi di situ. Waduh, muncul lagi nih musuhnya. Kayaknya sih musuhnya datang terus nih. Berarti percuma juga sih kalau kita lawan. Berarti kita harus cepat-cepat kabur dari sini. Nah, itu kan muncul lagi. Tapi tunggu sebentar, kita mau panen koinnya dulu. Ada banyak koin soalnya di sini. Sayang aja kalau ditinggalin gitu kan. Dan kita belum through adventure. Nah, itu di atas juga ada artefak. Waduh, tapi kita perlu tagi-tagi nih kayaknya nih. Oke, kayaknya udah nggak ada. Oh, ada koin biru. Sip, kita kabur aja. Oh, itu di atas juga ada artefak. Ini apa nih? Kotak. Oh, buat dihancurin doang. Kirain ada sesuatu yang bisa didorong gitu. Oh, ini nih.
Uhuy. Oh, keluar asap. Banyak koin juga sih. Ah, ada yang bisa kita bangun. Untuk kelihatan, warnanya kayak menyatu sama tanah gitu. Oh, ini kayaknya... Oh, sampai. Kira nggak bakal sampai pakai karakter cewek. Sip, kita dapat artifak pertama kita. Tapi ini asap apaan nih? Bentar, kesini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Eh, itu ada kayak penjara gitu. Oh, jadi ini yang mereka maksud budak itu. Berarti kita nyelamatin orang-orang ini nih. Oke, aha, kita dapat panah. Oh, ini pakai karakter kecil. Berarti kita tinggal buka ini. Oh, nggak sampai ya? Oh, bentar-bentar, ada panah lagi. Harusnya sampai sih ya. Nah, sip, sampai kan? Oh, kita menurunkan tahanannya. Oke, dia langsung keluar. Oh, ternyata dia kecil. Oh, dia yang bukain pintu buat kita. Terima kasih. Dan kita dapat koin sih, lumayan. Wow, itu kayaknya lava deh. Warna merahnya cerah banget. Dan kita sebenarnya ini di mana ya? Tuh kan. Ini kayak ada jalan tapi ternyata nggak ada sih. Oh, kita bisa ke sini. Uhuy. Ah, ini ada yang bisa kita bawa nih. Ini juga besi sih, belum bisa kita masuk ke sana. Oh, oke. Okay. Ternyata kita pindahin ke situ. Oh, langsung turun gitu. Oh, bentar. Di sini ada banyak koin. Ah, ada artifak juga. Kita dapatin 2 artifak. Bentar. Ini buat taruh kemana nih? Kok nggak ada tandanya ya? Ke hijau ini kali? Nggak juga sih. Bentar. Kita ke sini dulu deh. Oh. Aduh, jatuh lagi kan. Kita coba cek ke sini dulu ya. Mungkin ada sesuatu sih di sini. Oh, luas juga. Ada kotak lagi. Koinnya dikit sih. Itu di ujung ada koin biru. Tapi tunggu dulu, kita coba ke sini dulu. Dikit-dikit koinnya. Eh, pencet segitiga. Nah, ini ada yang bisa kita kali nih. Kita perlu sekop berarti. Oh, itu sekop tuh. Nice. Tapi tunggu dulu, sebelum saya mau ngegali yang tadi, saya mau cekin daerah-daerah sini dulu. Masih banyak sih yang bisa kita hancurin. Eh, itu apaan tuh? Ah, obeng. Sip, kita dapat obeng di sini. Itu bisa ke atas sih ya kayaknya. Oh, ini mesinnya tuh. Tunggu sebentar, kita coba kali ini dulu. Mungkin ini nih, buat mesinnya. Nah, itu apaan tuh? Oh, ini mah kunci. Ah, buat ke atas. Terus gimana dong? Oh, itu ternyata di atas kayak ada penjara gitu juga. Oh, berarti kita perlu ke atas itu. Tapi ini gimana nih cara gerakinnya? Oh, si cewek bisa ke atas ternyata. Coba, bentar. Kita pakai cewek dulu. Uhuy. Apakah ada sesuatu di sini? Oh, alah, ini mah pakai Indiana Jones. Berarti belum bisa sih. Bentar, berarti kita harus cari gimana cara ngidupin mesin ini dulu. Oh, iya kan tadi di belakang ada partnya itu ya? Eh, tapi cara bawanya gimana nih? Kan kita nggak bisa lompat tinggi gitu. Bentar, kok membingungkan ini. Setelah bingung dan berputar-putar, saya nemuin triknya. Dan gini caranya. Saya lupa kan, soalnya kan Indiana Jones punya lasso gitu. Dan dia bisa narik. Uhuy. Nah, jadi gini triknya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada bingung gimana caranya, ya begini caranya. Terakhir, uhuy. Nah, tuh kan. Berarti tinggal kita taruh ke mesinnya. Oke. Nah, ini baru nih bisa kita benerin.
Mantap, akhirnya berfungsi juga. Kita udah bisa naik nih. Hop. Nah, akhirnya sampai juga di atas. Uhuy. Oke, nah ini nih kita tolongin dia. Kok nyandar? Loh, gak bisa dipukul ya? Terus gimana dong bukanya? Apa di sini ya? Oh iya bener. Berarti harus di dekat kuncinya tuh kita mukulnya baru bisa kebuka. Oke, thank you bro. Langsung ada musuh. Cuman bertiga, kita hajar aja. Oke. Oh, masih ada ternyata. Mereka bersembunyi di balik dinding. Eits, itu merah-merah kayaknya bom tuh. Oh iya, itu ada besi depan. Berarti emang kita perlu bom. Waduh, masih datang lagi. Wow, rame. Satu rombongan. Wah, pedang. Kita pakai skop aja. Kita barbar. Nah, tinggal satu. Wah, oke. Udah kalah semua ya. Dan ada artefak di atas. Bentar, itu celaka atas gimana ya? Oh, ini masih ada. Uhuy. Oh, tunggu. Kita ambil bom dulu. Kita lempar ke situ. Nah. Oke, sip. Bentar, jangan masuk dulu. Masih ada itu soalnya, artefak. Gimana nih ngambilnya? Oh, ini nih. Nah, sip. Malah pencet kotak. Oke, terus. Woi, tunggu, woi. Nah, sabar, tunggu dulu. Lah, dia malah kabur gitu. Oh, ya. Ternyata ada triknya. Oke, sip. Udah gak ada apa-apa sih. Langsung aja ya, kita masuk. Oh, ada musuh di sini. Oh, ini orang. Udah siap-siap nembakin kita. Bentar. Sabar ya, girls. Kita panen koin dulu. Dia malah mancing musuhnya ke sini. Ngapain lu? Kok dia makin mojok-mojok? Oke, udah kalah semua. Kita tinggal panen kotak sini dulu. Luas banget tempatnya. Untung saya tadi cepat pencet segitiga. Jadi kita nggak kekurangan koin. Pasti ini aja jatuh. Aha, ada koin tersembunyi. Koin biru. Oh, ada koin biru lagi, sip. Ada banyak kotak sih, tapi isi koinnya dikit-dikit doang. Oh, ada banyak koin di sini. Uhuy. Oh, itu apaan ya? Ah, ada jalan ke bawah juga. Oh, ini mah obeng juga. Waduh, skop kita hilang dong. Bentar, kita taruh ini dulu. Oh, ini kemana nih? Mungkin di ujung sini. Nah, ya sip, itu. Kita taruh sini. Hui. Oh, bak kita dorong. Ah, nice. Untuk tangga ternyata. Keren juga sih. Kreatif ya yang bikin Lego ini. Kita coba ke bawah dulu. Uhuy. Hati-hati. Oke, mantap. Oh, udah gak ada apa-apa di situ. Oh, ini ada besi nih. Hampir jatuh. Berarti kita perlu bom tadi. Waduh, tapi bawa bom sejauh ini takut meledak di tangan gitu loh. Mending gak usah dulu ya. Nanti aja. Kita langsung ke atas sini dulu. Nah, ini kan udah ada musuh aja yang nungguin kita. Oke, sip. Oh, itu ada banyak tahanan. Nah, ini skop. Sip. Berarti kita nyelamatin tahanan yang itu tuh. Op, ini ada bisa kita gali. Kita gali dulu. Ah, ini nih yang buat kita dorong tadi. Oke, kita taruh sini. Oke, kita buka dulu. Oh, kebuka. Mantap. Waduh, langsung muncul penjahat dong.
Lu jangan serang tahanannya. Ini yang tiga malah nge-stuck. Oh, udah. Oh, mereka kabur keluar. Ah, itu yang satu bantuin kita tuh buat bukain jalan. Thank you, bro. Nah, ini kita bisa ke atas. Aha, ada banyak rod biru di sini. Oh, ada part juga nih. Oh, ini kayaknya part buat mesin yang di bawah tadi. Oh, iya. Ini part buat mesin nih. Kita berarti taruh ke bawah dulu ya. Lumayan jauh juga perjalanannya. Oke, bisa kita benerin. Loh, isinya ternyata artifak. Kirain mesin buat ke atas gitu. Oke, berarti udah nggak ada nih. Kita langsung ke atas aja ya. Oh, wait. Banyak kotak di sini. Kita panen dulu. Kita ancur-ancurin dulu kotaknya. Mantap, kita dapat banyak kotak. Oke, sip. True adventure. Oh, itu tuh di dekat tahanan yang di atas tuh ada artifak juga. Tapi kita nggak bisa ke atas sih. Kita perlu semua karakter. Dan karakter semua kita ditangkap sama penjahat. Oke, bro, thank you, bro. Eh, apa bisa ya pakai cewek ini? Oh, nggak sampai. Kirain bakalan bisa, yaudah deh. Waduh, si cewek jatuh lagi. Padahal kita butuh karakter dia. Yaudah deh, kita tunggu dia dulu aja. Ayo, oi, buruan. Nah, sip, tuh dia tuh. Malah si Inen aja jatuh sekarang. Kita panen dulu deh. Ayo, oi, buruan Indiana Jones. Nah, sip, dia udah kesini. Kita hancurin dulu ini. Untung kita bawa skop. Oke, kita udah sampai nih. Nah, itu semua karakter kita. Wow, kita udah ngelawan bos aja nih. Udah, gitu doang. Mantap. Wah, apaan tuh? Waduh. Darahnya penuh lagi dong. Oh, si bapak itu tuh yang nambahin darahnya lagi. Wah, parah nih. Musuh kita di-buff. Terpaksa kita panen koin dulu aja. Kayaknya kita belum bisa ngebunuh dia sih. Berarti kita ngalahin bapak yang di atas itu dulu. Tapi tunggu sebentar. Kita panen koin dulu. Ah, ini yang bisa kita gali. 1/3. 2 lagi. Waduh, kan. Malah kita yang mati. Percuma. Tuh, dia malah nambahin darahnya lagi kan. Woi, tunggu dulu, woi. Gua mau panen ini dulu. Waduh, mati lagi kan. Waduh, susah nih, susah. Oh, kita aman di bawah. Dia nggak mau ngejar kita sampai ke bawah. Oke, thank you, bro. Berarti kita di bawah sini dulu aja panen koinnya. Saya menemukan bom di sini. Oke, buat ini. Oh, nggak kena. Padahal tadi udah ngebidik gitu loh. Oke, sekali lagi. Waduh, bomnya malah meledak di tangan kita. Paling males tuh kalau kayak gini. Nah, ini bomnya udah datang lagi. Ini orang ngeselin. Wasoy. Nah, sip. Oke, ayo bro, keluar bro. Dia ikut meledakan juga ternyata. Oke, sip. Kabur. Kita dorong ini dulu. Panen koinnya lumayan lama sih. Mungkin nanti videonya saya skip aja ya. Soalnya pengen motong durasi juga. Takut kelamaan. Oke, sip. Udah kita dorong. Kita pakai anak kecil dulu. Ini bisa ke atas sih. Nah, sip. Nah, ini orang nih. Ayo, gua lodapin nih, sini. Ya udah, gitu doang. Oh, dia kabur. Oh, pintar juga anda. Ada jalan ke atas sini. Ah, itu ada kilauan artifak. Terlihat dari jauh.
Op, nyangkut. Nah, mantap. Ternyata ada kotak di sini. Lumayan. Dikit sih koinnya. Ada koin biru juga. Uhuy. Oke, kayaknya udah nggak ada jalan sih. Berarti kita ke sini. Tapi itu rusak tuh. Terus gimana dong? Oh, bisa benerin dari sini. Oke, udah bisa kita naikin. Tapi dia langsung cepet gitu ke atas. Waduh, telat kan kita lompatnya. Oke deh, kita balik lagi aja ke atas. Waduh, ini orang lagi. Ngejar terus dia. Kabur. Nah, ini nih. Kita sabar dulu aja. Kita tungguin dia turun dulu. Lompat. Mantap. Banyak koin juga di sini. Nah, tuh orang tuh. Hilu. Langsung kabur dia. Oke. Kayaknya satu lagi sih. Soalnya kayak nggak ada jalan gitu. Aduh, nih obeng gangguin aja. Nah, ini nih. Waduh, jatuh. Ini harus berhasil. Oke. Ada kotak tuh. Aha. Isinya koin doang. Kirain isinya bakalan artifak. Hati-hati. Oh, hampir aja jatuh. kan bener. Tinggal satu kali lagi. Mantap. Loh, malah temenan. Mau ngapain nih orang? Ini batu nih kayaknya. Iya, batu. Waduh, kuat bener nih orang. Bentar-bentar, kita panen koin di sini dulu aja. Waduh, batunya sampai sini dong. Gila ya tuh orang. Oke. Kita sampai sini, masih ada. Satu doang koinnya. Di dalam, udah gak ada sih. Kena dong kita. Wah, kuat bener ya tuh orang. Oke, lu nantangin gua ya. Oke, sini. Kita hajar nih orang, ngeselin banget. Tapi gimana caranya? Nggak bisa. Iya. Nah, kita punya ini. Sini lu. Bentar. Mana yang tadi? Loh, kok nggak kurang darahnya? Jadi kita tunggu dia megang batunya dulu. Biar dia kehimpit gitu sama batunya. Oke. Saya sudah tahu trik Muna. Nah, rasain. Ayo bom, keluarlah kamu. Oke. Waduh, nggak kena. Sebenarnya ngelawannya nggak susah sih. Cuman perlu sedikit trik doang. Waduh, nggak kena lagi. Kok susah nih ngenainnya? Padahal tadi yang dua pertama gampang gitu. Ayo bom, buruan. Sebelum dia ngelemparin batu ke kita lagi. Oke, sip. Waduh, telat kan kita. Malah kita yang kekurangan darah. Nah, rasain lo tuh. Dua lagi, ayo. Tinggal dua lagi. Ayo bom buruan. Mantap. Tinggal satu lagi. Haha. Rasain lu. Oke, kalah juga lu. Untung Lego. Jadi nggak ada efek darahnya. Happy ending. Kita berhasil menyelamatkan semua tahanan. Malah diajak ketawa gitu. Oke, akhirnya levelnya selesai juga.
Cukup dramatis sih, karena kita nyelamatin tahanan gitu ya. Kita dapat Willy yang seremoni. Karakter yang sama, tapi kostumnya doang yang beda. Ya itulah, Lego Indiana Jones emang gitu sih dari kemarin. Koin kita juga udah banyak banget. Artifak kita dapat 6 apa 7 gitu tadi. Oh, 6. Oke, guys, terima kasih ya udah nonton video aku. Silakan like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu di next episode. Sampai jumpa lagi.